Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bimbingan dan Konseling, khususnya kelas 10. Kali ini saya akan membahas tentang sikap dan perilaku asertif. Bagaimana materinya? Mari kita simak. Sikap dan perilaku asertif. Tentu saja dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, penulisan asertif berbeda. Bimbingan dan Konseling kelas 10 bidang pribadi. Pengertian sikap dan perilaku asertif. Apa sih sikap dan perilaku asertif itu? Menurut Alberti dan Emmons, menyebutkan bahwa perilaku asertif merupakan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk bertindak sesuai dengan keinginan, mempertahankan diri tanpa merasa cemas, mengekspresikan perasaan secara jujur dan nyaman, ataupun untuk menggunakan hak-hak pribadi tanpa melanggar hak-haknya. Asertif juga dapat dikatakan positif, yaitu sesuatu dengan terus terang atau tegas serta bersikap positif. Bukan hanya itu saja, perilaku asertif juga dapat mengarah langsung kepada tujuan, jujur, terbuka, penuh percaya diri, dan teguh pendiriannya. Ada lagi asertif menurut Calhoun, 1990, bertahan pada hak-hak pribadi dan mengekspresikan pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, dan keyakinan secara langsung. Jadi intinya, sikap perilaku asertif itu dapat disimpulkan, orang yang berbicara jujur dengan perasaannya sendiri terhadap orang lain. Jadi, mengungkapkan dengan secara tegas dan terbuka. Nah, itu adalah sikap perilaku asertif. Ada 8 ciri perilaku asertif menurut Vensterheim dan Beer. 1. Bebas mengemukakan pikiran, pendapat melalui kata atau tindakan. Yang kedua, dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka. 3. Mampu memulai, melanjutkan dan mengakhiri suatu pembicaraan dengan baik. Nomor 4, mampu menolak dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat orang lain atau segala sesuatu yang tidak beralasan dan cenderung bersifat negatif. Nomor 5, mampu mengajukan permintaan dan bantuan kepada orang lain ketika membutuhkan. Nomor 6, mampu menyatakan perasaan baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan dengan cara yang tepat atau tidak menyakiti. Nomor 7, memiliki sikap dan pandangan yang aktif atau positif terhadap kehidupan. Nomor 8, menerima keterbatasan yang ada di dalam dirinya, baik berhasil maupun gagal, tetap memiliki harga diri dan kepercayaan. Perilaku asertif meliputi 3 komponen menurut Stephen dan Hort. Nomor 1, ada kemampuan mengungkapkan perasaan. Misalnya, untuk menerima dan mengungkapkan perasaan marah, hangat, seksual. Yang kedua, kemampuan mengungkapkan keyakinan dan pemikiran secara terbuka. Misalnya, mampu menyuarakan pendapat, menyatakan ketidaksetujuan dan bersikap tegas, meskipun secara emosional sulit melakukan ini, bahkan sekalipun kita harus mengorbankan sesuatu. Yang ketiga, kemampuan untuk mempertahankan hak-hak pribadi.
tidak membiarkan orang lain mengganggu dan memanfaatkan kita. Jadi, orang yang asertif bukan orang yang suka terlalu menahan diri dan juga bukan orang yang pemalu. Mereka bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung tanpa bertindak agresif atau melecehkan atau juga menyakiti perasaan orang lain. Nah, di sini ada cara bagaimana membangun sikap perilaku asertif atau bagaimana kita ingin mempunyai sikap yang asertif, yaitu nomor satu ada kejujuran. Perilaku asertif akan sulit diwujudkan jika seseorang tidak jujur karena kejujurannya. Orang lain akan mengerti, memahami, dan menghormati apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang yang bersangkutan. Yang kedua, ada tanggung jawab. Hal ini berarti seseorang bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya atau keputusannya tanpa menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga, ada kesadaran diri. Ketika seseorang akan belajar asertif, sebelumnya dia harus lebih paham mengenal dirinya sendiri. Itu yang paling utama, agar lebih memperhatikan perilaku yang dimunculkan dan memikirkan cara-cara yang diinginkannya. Yang keempat, yang terakhir, ada percaya diri. Percaya diri sebagai suatu keyakinan seseorang untuk mampu berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan. Seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang rendah, maksudnya percaya diri yang rendah, akan menghambat perilaku asertifnya. Kenapa? Karena ada perasaan atau anggapan bahwa hal yang negatif terjadi jika ia melakukan sesuatu, sehingga tidak yakin bahwa perilaku tersebut justru akan membawa pada perubahan yang positif. Orang asertif dengan percaya diri yang dimilikinya akan merasa yakin bahwa perilakunya akan membawa perubahan positif yang diinginkannya. Nah, jadi seperti itu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.